Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih selalu memberikan kita banyak nikmat dan karunia yang mana itu semua tidak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat Allah yang paling agung untuk kita adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang-orang yang beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang senantiasa ittiba dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan pembahasan kita, masih dalam membahas matan Abi Syuja' yang disyarah oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullah, ya, dengan judul bukunya Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja'. Nah, langsung saja kita membahas. Kita telah selesai membahas kitab Taharah dan sekarang adalah awal pertemuan kita dalam membahas kitab Shalah. Nah, qala al-musannif rahimahullah, as-salatul mafruḍatu khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Adh-dhuhru, salat dhuhur, wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhillil zawal. Dan awal waktu zuhur adalah sejak tergelincirnya matahari, dan akhir waktu salat zuhur jika bayangan benda, bayangan sesuatu itu sama dengan benda tersebut setelah dhillul zawal, bayangan zawal. Wal 'asr, dan salat asar, wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil mithli. Awal waktu asar adalah bayangan bayangan benda itu bertambah. Az-ziyadah 'ala dhillil mithli. Bayangan ada tambahan pada bayangan benda. Dan akhirnya fil ikhtiar, wa akhiruhu fil ikhtiar, dan akhir waktu ikhtiarnya adalah sampai dhillul mithlaini. Yang mana bayangan benda tersebut, ya, bayangan tersebut seukuran 2 kali benda. Wa fil jawazi ila ghurubi syams, sedangkan waktu jawaznya sampai terbenam matahari. Wal maghrib waqtuha wahidun wa huwa ghurubi syamsi wa bi miqdari ma yu'adhdhin wa yatawaddau wa yasturu al-aurah wa yuqimu shalah wa yusalli 5 rakaat. Sedangkan waktu maghrib itu waktunya 1. Kapan? Sejak terbenam matahari dan melakukan kegiatan, ya, melakukan kegiatan sekitar kadarnya itu azan, iqamat, kemudian berwudu, menutup aurat, menegakkan salat sebanyak 5 rakaat. Wal 'isya wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Dan waktu salat isya awal waktunya adalah sejak hilangnya syafaq, ya, syafaqul ahmar, hilangnya ufuk merah. Dan akhir waktu isya yang ikhtiar sampai sepertiga malam. Wa fil jawaz, dan waktu jawaznya sampai terbit fajar kedua atau fajar shadiq. Wa subuhu, waktu subuh, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajr. Ya, dan salat subuh awal waktunya adalah sejak terbitnya fajar yang kedua atau fajar shadiq.
dan akhir waktu ikhtiarnya adalah sampai muncul isfar. Ya, apa itu isfar? Ya, munculnya mulai terangnya langit. Ya, mulai terangnya mulai agak terang, ya, ada cahaya di langit yang sebentar lagi akan terbitnya matahari. Wa fil jawaz ila tulu'i syamsi, dan waktu jawasnya sampai terbitnya matahari alias benar-benar terbit. Nah, kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, as-salatu lughatan ad-du'a. Ya, secara bahasa salat itu adalah doa, bi khair, dengan kebaikan. Qala ta'ala wa shalli 'alaihim, ya, dan berdoalah untuk mereka, ay ud'u lahum, ya, berdoalah untuk mereka. Dan secara syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin. Ini pengertian salat secara syariat. Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus, syarat-syarat tertentu. Apa saja perkataan dalam salat? Ya, bacaan. Membaca Al-Fatihah, membaca iftitah, membaca surat-surat pendek, membaca takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Perbuatan apa saja dalam salat? Ya, takbir, ya ruku, ya sujud, ya, dan yang lainnya. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ini di sini ada penjelasan. Wal aqwal, apa saja perkataan yang ada dalam salat? Allahu Akbar, membaca Quran dan tasbih, tasyahud dan salam. Ya, membaca assalamualaikum warahmatullahi. Taib. Dan perbuatan dalam salat di antaranya apa? Ruku, berdiri, sujud, duduk di antara dua sujud dan tasyahud. Syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya akan dijelaskan kemudian. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, dalam mazhab Syafi'i ketika membahas salat itu paling tidak ada empat hal yang harus kita ketahui. Yang pertama syarat atau syurut, syarat-syarat. Kemudian yang kedua ada rukun, dan yang ketiga ada sunnatu aba'at. Sunnah aba'at atau lebih dikenal lagi atau lebih mudahnya sunnah mu'akkadah. Dan yang keempat adalah sunnah hay'at. Nah, sedangkan syarat itu ada dua, ada syarat sah dan syarat wajib. Ya, berbeda antara syarat sah dan syarat wajib. Nah, apa itu bedanya syarat dengan rukun? Ya, syarat itu yang pertama, bedanya antara rukun dengan syarat yang pertama adalah syarat itu adalah dilakukan sebelum melakukan ibadah, sebelum melakukan sesuatu. Misalnya syarat sholat, maka syarat itu harus dipenuhi sebelum sholat. Sedangkan rukun dia adalah bagian dari sholat itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, syarat itu harus senantiasa ada. Harus senantiasa ada dan tidak boleh hilang selama sholat. Berbeda dengan rukun. Ya, rukun itu tidak hanya satu. Dari rukun pertama berpindah ke rukun kedua. Jadi tidak terus-menerus ada. Ya. Contoh syarat yang wajib. Syarat wajib sholat adalah Islam baligh akal. Islam baligh berakal dan suci dari hadas dan najis. Sedangkan syarat sah sholat itu adalah taharah, menutup aurat, kemudian masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Nah, kalau kita lihat dua perbedaan tadi antara syarat dengan rukun, satu syarat itu dilakukan sebelum sholat. Ya tadi, bersuci, menutup aurat, ya, menghadap kiblat sampai waktu masuk sholat, itu kan semua aktivitas syarat-syarat yang dilakukan sebelum masuk sholat. Sedangkan rukun, ya bagian sholat. Ya, seperti baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku, sujud, itu kan semua bagian dari sholat. Yang kedua, syarat itu harus ada senantiasa selama ibadah itu berlangsung. Syarat dalam sholat, diantaranya syarat sah contohnya, menutup aurat. Ya, dari awal sholat sampai akhir sholat harus nutup aurat. Jangan sampai di tengah-tengah sholat aurat kita terbuka. Nah, sedangkan rukun itu kan rukun tadi banyak, tidak hanya satu. Seperti takbiratul ihram. Nah, habis takbir nanti habis berdiri, ruku, sujud kan tidak selalu berdiri kita sholat. Ada gerakan yang lain, ada rukun yang lain. Nah, itu di antara
perbedaan antara syarat dengan rukun. Kemudian ada rukun. Rukun-rukun nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada istilah namanya sunnah aba'ad, sunnah mu'akkadah, yang mana kalau kita lupa atau ketinggalan atau meninggalkannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sedangkan sunnah hay'at adalah sunnah ghairu mu'akkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Jika kita ketinggalan atau tidak melakukannya, sengaja tidak melakukannya, maka tidak disuruh, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Taib. Macam-macam sholat. Sholatul mafruḍah, sholatul mafruḍatin as-salawatul khams. Sholat yang wajib 5 waktu yang kita kenal. Kemudian sholat nafilah, sholat sunnah, itu sholat sunnah rawatib dan yang lainnya. Hukum sholat fardu. Naam, al-wujub 'ala kulli muslimin wa muslimatin wa tawafarat fihi syurut. Hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah melakukan sebuah dosa besar, besar banget. Besar banget. Nah, tapi kalau dalam madhab Syafi'i, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, sengaja karena malas, maka itu kata madhab Syafi'i, dan itu juga dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasannya pelakunya dikatakan tetap muslim, tetapi dia muslim yang fasik, ya, dan diminta untuk bertaubat. Kalau enggak mau bertaubat, maka hakim boleh untuk membunuhnya. Kutila haddan walaysa kutila kufran. Berbeda dengan orang yang meyakini sholat itu enggak wajib, ya, bahkan ya, ada seorang pernah mengatakan, ya, yang sekarang menjadi tokoh di sebuah partai politik, dan ini langsung diceritakan oleh guru saya, yang beliau juga salah satu pernah seangkatan dengan orang ini, ya. Orang ini berkata, orang liberal ini berkata, ngapain sholat, sholat itu buang-buang waktu. Nah, ini kan dia berarti perkataannya ini mengandung kekufuran dan bisa dicap sebagai orang kafir, murtad. Kenapa? Mengingkari sebuah kewajiban yang sudah ma'lum bidarurah, diketahui secara mutlak, secara bersama oleh kaum muslimin. Kalau dia sudah mengingkari kewajiban sholat, meskipun dia sholat, maka dia telah dihukumi kafir, murtad, dan halal darahnya. Naam. Qala ta'ala wa aqimus shalah. Allah berfirman wa aqimus shalah, dan banyak lagi dalil-dalil tentang wajibnya salat. Kemudian yang hadis bunyal Islamu ala khamsin, ya, di antaranya syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjal baiti man istata' ilaihi sabila. Naam, faedah. Fardhatis salatu lailatal Isra wal Mi'raj. Salat itu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah sekitar 1,5 tahun sebelumnya. Ya, jadi 1,5 tahun sebelum hijrah salat sudah diwajibkan, yaitu pada malam Isra dan Mi'raj sebagaimana yang kita ketahui bersama. Artinya sekitar tahun ke-11 kenabian. Ya, tahun ke-11 kenabian. Faedah berikutnya, hikmatu masyru'ati shalah. Apa hikmah dari disyariatkannya salat? Ta'abbudi ay amarana Allah Ta'ala bis shalah wa kallafana bi ada'iha fi awqatiha wa hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah. Apa sih hikmah dari melakukan salat? Hikmah pensyariatan sholat yaitu ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Tauqifi, ya. Secara bahasa gampangnya memang dari sononya. Ya, kita gak tahu, ya. Kita tidak tahu kenapa Allah mensyariatkan kita untuk sholat, ya. Ta'abudi, itu perintah Allah. Maka kita sebagai seorang mukmin, dan konsekuensi syahadat kita yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, sami'na wa ta'na. Ya, syariat itu semua pasti ada hikmah, baik yang kita ketahui maupun tidak. Dan Allah telah mewajibkan kita untuk melakukan sholat di waktu-waktunya. Ya, dan sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Ya, kalau ada hadis lain kan, perkara yang pertama kali diperhitungkan di akhirat adalah perkara darah. Nah, ada juga mengatakan perkara yang pertama kali di
hisab adalah perkara sholat. Nah, mana jadi ini kan seakan-akan ada ta'arud. Ya, sebab kalau yang saya baca, ya untuk masalah hak manusia, ya untuk permasalahan yang berkaitan dengan hak manusia, itu yang pertama kali dihisab adalah perkara darah, yaitu perkara pembunuhan. Siapa yang pernah membunuh siapa, siapa yang pernah membunuh siapa, nanti di akhirat Allah panggil ya, korban yang dibunuh untuk meminta keadilan di hadapan Allah. Sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah, jadi tidak ada pertentangan dengan dua hadis tersebut. Wa hiya ibaduddin wa hiya akhiru ma yarfa'u min ma yurfa' min syara'illahi ta'ala fil ard. Dia adalah tiang agama dan dia adalah perkara terakhir yang diangkat dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi. Nah, perkara syariat nanti yang paling terakhir diangkat oleh Allah dari bumi, berarti itu tanda sudah kerusakan yang luar biasa. Sampai-sampai ya sholat itu diangkat dan tidak ada lagi orang yang sholat, itu adalah perkara sholat ya, syariat terakhir yang Allah angkat yaitu perkara sholat. Nu'addiha ta'atan wa syukran ala ni'amillahi wa takfiran lidzunubi wal khataya. Kita melaksanakannya, menunaikan sholat itu sebagai bentuk ketaatan dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai takfiran lidzunub, sebagai penggugur dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana hadis yang masyhur juga, yaitu apa sih sholat itu kegunaannya, diantaranya adalah menghapus dosa. Sebagaimana kalau ada rumah orang disiram sebanyak 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran? Kata Nabi, tidak ya. Atau kalau bisa kita kiaskan, baju kita cuci 5 kali sehari, apakah baju tadi akan ada sisa kotoran pada baju tersebut? Tidak. Nah, begitulah sholat. Orang yang sholat 5 kali sehari dengan syarat-syarat yang berlaku, maka setiap hari sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada hari tersebut. Maka alhamdulillah, ini mungkin salah satu hikmahnya, karena kita nggak mungkin tidak pernah melakukan dosa, tidak mungkin kita sehari itu bersih dari dosa, maka Allah memberikan sarana untuk kita membersihkan dosa-dosa kita seharian itu dengan diwajibkannya kita sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ya inna allaha ghafurur rahim. Taib, as-salatul mafruḍah, salat-salat yang wajib. Di sini Syekh akan membahas waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat dari salat zuhur sampai salat subuh. Nah, yang pertama zuhur. Salat zuhur. Summiyat bidzalika li'annaha awwalu salatin dhaharat fil Islam. Faqad ja'a Jibril fi awwali yawmin ba'dal Isra' wal Mi'raj wa 'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifiyat as-salah wa kana ya'tihi marratan awwal al-waqti wa marratan akhiruhu hatta ya'lam anna waqta as-salati bainahuma. Kenapa dinamakan zuhur itu dengan salat zuhur? Karena dia adalah salat yang pertama kali tampak muncul dalam Islam. Maksudnya bagaimana? Setelah Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj, sholat yang pertama kali Nabi lakukan bukan subuh ya, karena Nabi kan tibanya sudah pagi hari setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sholat yang pertama kali dikerjakan sama Nabi bersama Jibril, yang diajarkan Jibril, adalah sholat zuhur. Jadi Syekh mengatakan kenapa di sini zuhur dikatakan sebagai sholat zuhur, karena sholat yang pertama kali dilakukan bersama Nabi oleh malaikat Jibril. Naam. Jibril datang pada hari pertama setelah peristiwa Isra Mi'raj dan wa'allaman nabiyya, dan Jibril pun mengajarkan Nabi bagaimana tata cara sholat. Ya, wa kana ya'tihi marratan, dan di waktu pertama beliau datang di awal waktu, dan sedangkan di waktu kedua beliau datang di akhir waktu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan kepada beliau dan kepada kita tentu umatnya bahwasannya waktu sholat itu ya di antara ini dengan ini, ya, antara awal waktu dengan antara akhir waktu. Nah, jadi ada tujuannya Jibril datang kepada Nabi pertama kali datang di akhir waktu, di awal waktu, kemudian di kesempatan kedua datang di akhir waktu untuk menunjukkan bahwasannya sholat itu adalah waktunya itu, awal dan akhirnya di situ. Zuhur, kapan awal waktu zuhur?
Secara umum, sholat zuhur itu dimulai sejak zawalus syams, tergelincirnya matahari, sampai ya sampai bayangan benda itu bertambah, ya, bayangan bendanya bertambah sedikit, ya, bertambah baik sedikit ataupun banyak bertambah. Nah, misalnya gini, ada kita tancapkan tiang kayu 1 meter, ya, 1 meter. Awal waktu zuhur adalah ketika bergeser matahari dan muncul, ya, bayangan setelah zilluz zawal, ya, muncul zilluz zawal. Setelah zilluz zawal itu ada bayangan sedikit tambahan setelah bergesernya matahari. Nah, akhir waktu zuhur adalah jika bayangan tiang tadi itu bayangannya sama panjang dengan tiang tadi. Misalnya tiang itu 1 meter. Nah, kemudian bayangan benda tadi dihitung setelah zilu zawal. Setelah zilu zawal, bayangan zawal, ya kan, kalau matahari terbit sampai ke tengah-tengah matahari itu berdiri di atas banget, itu kan nanti ada bayangan. Itu bayangan yang kecil itu yang tidak mungkin berkurang lagi, itu namanya zilu zawal. Nah, dihitung bayangan benda tadi sama dengan bendanya, itu dihitung setelah zilu zawal. Jadi kalau bayangan bendanya setelah zilu zawal 1 meter sama dengan benda itu sendiri 1 meter, maka itu akhir waktu sholat zuhur. Dan setelah itu tiba masuk waktu sholat asar. Awal waktu zuhur azawalu ba'da zawal, yaitu setelah zawal condongnya, bergesernya matahari dari tengah, artinya segera menuju ke arah barat untuk tenggelam. Dan akhir waktu zuhur kapan? Akhir waktu zuhur idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghairu dhilliz zawal. Jika bayangan benda tadi ya sama dengan benda tersebut dan dihitung setelah dhilluz zawal. Jadi kalau dhilluz zawalnya ada 1 atau 2 cm, nah dihitung setelah 2 cm itu. Dihitung ternyata setelah 2 cm panjang benda 1 meter sama dengan benda tersebut, ya, maka itu akhir waktu sholat zuhur, ya. Nah, ya, kalau sekarang kayaknya kita tidak perlu, tidak jarang orang memperhatikan bayangan benda karena sudah ada jam, sudah ada jam dan sudah ditentukan hisabnya, jam sekian azan, jam sekian azan. Nah, alhamdulillah kita diberikan kemudahan lewat teknologi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu zuhur itu terbagi menjadi waktu zuhur itu terbagi menjadi 6. Pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah itu kapan? Taib. Waktu fadilah adalah awal waktu. Ya, waktu fadilah itu di awal waktu. Misalnya awal waktu zuhur jam 12 atau jam sekarang jam setengah 12, ya, setengah 12 sudah azan zuhur, ya, maka itu awal waktu. Wasumya waktu fadilah li'anna li fi'li shalah fihi fadilah zaidah an fi'liha fi ghairihi. Kenapa dinamakan waktu fadilah? Karena melakukan salat pada waktu itu mempunyai fadilah, keutamaan yang banyak, yang lebih banyak, yang bertambah, ya, daripada melakukannya di luar waktu fadilah. Ya. Jadi waktu fadilah itu, ya, sejak awal waktu, sejak mulainya masuk waktu zuhur, kemudian melakukan sebab-sebab untuk sholat seperti berwudu, bersuci atau berwudu, menutup aurat, kemudian berjalan ke masjid, lalu sholat sunnah dan sholat. Nah, ya, kira-kira waktu fadilah itu waktunya sekitar 20 menit. Ya, 20 menitan sejak awal masuk waktu sholat. Nah, jadi 20 menit itu kan cukup untuk waktu azan, iqamat, kemudian bersuci, berwudu, menutup aurat, ya, atau buang air kecil, buang air besar, kemudian berwudu dan seterusnya, lalu melakukan sholat sunnah dan sholatnya, sholat zuhurnya. Jadi kira-kira butuh waktu 20 atau paling mentok 30 menit. Nah, itu waktu fadilah, 30 menit pertama sejak awal masuk waktu sholat zuhur. Nah, atau masuk waktu sholat. Waktu ikhtiar.
Kapan itu waktu ikhtiar? Yamtaddu ila an yasira dhilliz zawal dhilli syai' mithlahu. Nah, waktu ikhtiar itu, jadi ada istilah dalam sholat itu, ada istilahnya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha, waktu jawaz ma'al karoha, dan waktu tahrim plus waktu udhur. Jadi ada 6. Nah, istilah dalam madhab Syafi'i, waktu sholat itu dibagi menjadi 6: waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha tanpa makruh, kemudian waktu jawaz ma'al karoha, waktu boleh tapi makruh, ya ada kemakruhan di sana, dan kelima waktu haram, dan yang keenam waktu uzur. Nah, level kedua setelah waktu fadilah adalah waktu ikhtiar. Ya, waktu dibolehkan, ya boleh ikhtiar memilih, bahasa terjemahnya ikhtiar yang memilih. Yamtaddu ila an yasira dhillu syai'in mithlahu. Waktu ikhtiar itu kapan? Dimulai sejak awal waktu, ya, sejak bergeser, sejak zawal, ya, sejak zawal dan berakhir sampai bayangan benda sampai bayangan benda itu sepanjang atau semisal dengan benda itu sendiri. Kayak tadi kan kita contohkan, kita tancapkan tiang, kemudian, nah, ketika bayangannya, bayangan benda tiang tadi, yang tiang tadi 1 meter, bayangan bendanya itu sama 1 meter juga, setelah zilu zawal, setelah bayangan zawal 1 meter juga, maka itu akhir waktu ikhtiar. Jadi mulainya dengan waktu fadilah sama waktu ikhtiar, cuman akhirnya berbeda. Lebih duluan keluar, lebih duluan selesai waktu fadilah. Nah, waktu ikhtiar masih ada sampai bayangan benda itu semisal dengan bendanya sendiri. Yang ketiga, waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. 6. Waktu jawaz yamtaddu ila an yabqa minal waqti ma yasa'uha ada ussalah. Nah, waktu jawaz, ya ini waktu jawaz itu berlangsung, waktu jawaz itu dimulai, ya waktu jawaz bila karohah ini, ya waktu jawaz dimulai sejak kapan? Dimulai sejak awal waktu juga, ya dimulai sejak awal waktu dan berakhir sampai waktunya tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat. Nah, 6. Ya, jadi dimulai sejak awal waktu, kemudian berakhir waktu jawaz ini, di mana waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat wajib. Artinya mungkin tersisa 5 atau 6 menit lagi yang hanya cukup untuk melakukan zuhur saja. Ya, waktu zuhur, waktu sholat zuhur dikerjakan di sana cukup hanya dengan 6 atau 5 menit. Ya. Dan keseluruhan sholat zuhur tadi dilakukan di waktunya dan tidak ada bagian zuhur yang dilakukan di luar sholat. Nah, itu waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. Waktu hurmah. Waktu tahrim, ya, di sini dijelaskan lagi waktu tahrim. Nah, wa huwa akhirul waqti bihaitsu yabqa minal waqt. Waktu tahrim itu adalah akhir waktu yang mana bihaitsu yabqa minal waqti ma la yasa'ada ussalah fa yahrumu ta'khiruha. Waktu tahrim adalah akhir waktu, injury time, ya sekitar mungkin 1 atau 2 menit lagi waktunya selesai. Jadi kalau dia melakukan sholat di akhir waktu tahrim itu, di waktu tahrim, maka kalau dia sholat 4 rakaat zuhur, mungkin saja 2 rakaat dilakukan di sholat zuhur, dan 2 rakaat kemudian dilakukan sudah di luar waktu zuhur. Nah, itu waktu haram, waktu tahrim. Ya, maka diharamkan mengakhirkan waktu sampai waktu tahrim.
Kemudian ada namanya waktu darurat, ya, waktu darurat. Wa huwa yakunu ila zalal mani' min as-salah. Waktu darurat adalah waktu jika penghalang, ya, ada penghalang yang hilang. Hilangnya penghalang untuk melakukan salat seperti haid. Wal baqi min al-waqti ba'da al-ghusli qadra takbiratul ihram fa akthar fatajibu alaihi salah. Nah, ini kasusnya bagi orang yang haid atau nifas, ya. Atau misalnya pingsan. Orang yang pingsan, ya. Contohnya orang haid, dia haid. Ternyata haidnya selesai. Ya, haidnya selesai dan waktu salat zuhur tinggal 2 menit misalnya, atau tinggal 5 menit. Waktu zuhur tinggal 5 menit. Nah, setelah haidnya selesai, dia harus mandi dulu kan? Wajib mandi dulu. Ya, karena enggak sah salat jika masih berhadas besar belum mandi. Dia mandi. Setelah mandi, ternyata waktu salat tinggal 1 menit. Atau kurang, yang hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Maka pada saat itu dia wajib untuk sholat. Wajib, ini waktu darurat namanya. Ya, waktu darurat. Ya, kayak tadi kan. Atau contohnya orang pingsan. Dia pingsan, ya, sebelum zuhur dia pingsan dan baru bangun, baru siuman, waktu sholat tinggal 2 menit. Ya, dia langsung berwudu, ya, langsung berwudu, setelah berwudu dia takbiratul ihram. Ternyata pas lagi baca Al-Fatihah, azan asar. Nah, itu dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat, itu namanya waktu darurat. Yaitu bagi orang yang ada uzur, ya, dia ada haid. Nah, haidnya itu hilang, haidnya berhenti, ternyata waktu sholat tinggal 5 menit dan dia harus mandi dulu. Setelah mandi dia segera sholat meskipun hanya tinggal waktu 1 menit saja, atau bahkan hanya tersisa waktu hanya untuk cukup takbiratul ihram saja, tetap dia wajib sholat. Berbeda dengan waktu tahrim tadi, ini kan bagi orang yang gak ada uzur, dia sengaja akhirin sholat, ternyata waktu sholat tinggal 3 menit, ya, kan gak cukup untuk sholat zuhur hanya 3 menit. Jadi ketika dia paksakan sholat di sisa waktu 3 menit tadi, 2 rakaat pertama zuhur dia lakukan di waktu zuhur, tapi sisa rakaat berikutnya ternyata dilakukan di luar waktu zuhur. Kemudian waktu uzur. Apa itu waktu uzur? Yaitu waktu asar bagi siapa yang menjamak takhir. Yaitu waktu uzur. Jadi ada liman yajma' jama' ta'khir. Waktu uzur salat zuhur kapan? Di waktu asar kalau dia menjama' ta'khir. Ini bagi orang yang musafir, ya. Jadi zuhurnya ditaruh di waktu asar, jama' ta'khir, ya. Bagi musafir ini namanya waktu uzur. Naam, ya. Kemudian salat asar, ya. Ada salat asar. Naam. Waktu jawaz itu ada 2, ya. Nanti ada waktu jawaz bila karoha dan ada waktu jawaz ma'al karoha. Nah, di sholat asar sumiyat bidzalika limu'asharatiha waqtal ghurub. Kenapa dinamakan asar? Karena sholat asar itu berdekatan dengan waktu maghrib, maka dinamakan asar. Awal waktu asar yaitu az-ziyadah 'ala dhillil mithli. Waktu sholat asar adalah jika bayangan benda tadi yang awalnya seukuran dengan benda tersebut, nah, bertambah. Jadi misalnya bendanya 1 meter, bayangannya itu 1 meter juga setelah dhillu zawal 1 meter. Nah, ketika bayangnya bertambah misalnya 1 meter setengah atau 1 meter lebih dikit, maka itu tiba waktu sholat asar. Dan akhir waktu asar yaitu ghurubus syamsi bi jami'i qarsiha, tenggelamnya matahari dengan seluruh bulatannya. Jadi ketika seluruh bulatan matahari tenggelam, itu masuk waktu maghrib dan berakhirnya waktu asar. Dan sholat asar itu ada 7 waktu, masya Allah, ya, ada 7 waktu. Waktu fadilah di awal waktu, ya, di awal
waktu ikhtiar dimulai sejak awal waktu dan berakhir jika bayangan benda dua kali lipat dari benda. Artinya bendanya tadi 1 meter, bayangan bendanya 2 meter. Nah, itu akhir waktu ikhtiar. Jadi mulainya sama dengan fadilah, berakhirnya setelah bayangan benda itu 2 kali lipat daripada benda itu sendiri. Yang ketiga, waktu jawaz. Ya. Waktu jawaz bila karohah. Nah, ini waktu jawaz bila karohah. Karena di sini ada waktu jawaz ma'al karohah. Jadi waktu jawaz, waktu diperbolehkan tanpa ada kemakruhan, itu berlangsung dari awal masuk waktu, yaitu dari awal masuk waktu asar, dan terus berakhir sampai langit sudah mulai menguning, isfirar. Langit sudah mulai menguning, karena sebentar lagi, ini tandanya sebentar lagi matahari bakal tenggelam. Naam, itu waktu jawaz. Nah, sedangkan waktu jawaz ma'al karoha, waktunya boleh tapi ada kemakruhan. Ya. Kapan dimulainya? Dimulainya sejak ada isfirar, sudah langit menguning. Dan waktunya itu berlangsung sampai mana waktu sholat tadi tinggal sedikit, yang mana hanya dimungkinkan untuk melakukan sholat saja. Ya, hanya mungkin dilakukan untuk sholat saja dan tidak bisa dilakukan untuk sholat sunnah. Jadi hanya pas untuk 4 rakaat asar. Ya, tidak bisa yang lain. Yang kelima, waktu hurma. Itu waktu haram. Kapan waktu haram? Ya, sama dengan zuhur tadi. Yang mana waktu sholatnya hanya tersisa 1 atau 2 menit yang mana tidak mungkin diselesaikan semua sholat dalam waktu tersebut. Taib. Yang keenam, waktu darurah. Waktu darurah itu akhir waktu idza zalal mani' minas sholat. Itu sama kayak zuhur tadi, ya. Di akhir waktu ketika penghalang sholat sudah hilang, sebagaimana orang haid tadi, ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian waktu uzur, kapan waktu uzur? Yaitu waktu zuhur, waktu asar tapi dilakukan di waktu zuhur atau jamak takdim, ya, itu waktu uzur. Ini berlaku bagi musafir, ya, orang yang musafir. Nah, jadi tidak jauh berbeda, ya, dengan waktu sholat asar. Waktu sholat zuhur. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, dan ini juga penjelasan dari Dr. Labib Najib, bahwasannya waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz bila karohah itu mulainya sama. Mulainya berbarengan, artinya mulainya di awal waktu. Di awal waktu, sejak awal masuk waktu sholat, tapi berakhirnya berbeda-beda. Yang berakhir duluan sholat waktu fadilah, kemudian baru waktu ikhtiar, dan baru waktu jawaz bila karohah. Nah, yang berbeda mulainya yaitu mulai sejak waktu jawaz ma'al karohah. Waktu jawaz ma'al karohah itu dimulai sejak isfirar, sejak langit sudah mulai menguning, dan terus sampai sisa waktu sholatnya hanya cukup untuk sholat itu saja. Artinya sekitar 4 atau 5 menit. Setelah itu, kalau sisa 2 menit saja untuk sholat, itu namanya waktu tahrim. Taib. Wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga, waktu sholat maghrib. Sholat maghrib, summiyat bidhalika li fi'li sholah ba'da zawal. Dinamakan demikian, ya, karena maghrib itu dilakukan sholatnya setelah terbenam matahari, ba'dal ghurub. Waktu maghrib wahid wa huwa ba'da ghurub bi qarsi syamsi kamilan. Ya, waktu maghrib itu satu, kata Syekh di sini, ya. Dan ini mengikuti matannya, mengikuti matan Abi Suja. Waktunya satu, yaitu sejak terbenam matahari seluruhnya, seluruh bulatan matahari itu tenggelam.
ثم يمتد بقدر الوضوء وستر العورة وأذان المغرب وإلقامة وركعتين السنة القبلية وصلاة الفرض ثلاث ركعات متوسطات هذا على المذهب الجديد. نعم يا على هذا مذهب الجديد. Jadi dalam madhab jadid, ya, jadi dalam masalah waktu maghrib ini madhab Syafi'i ada dua qaul, ada qaul qadim dan qaul jadid. Sedangkan qaul jadid, waktu maghrib itu sejak awal terbenam matahari seluruhnya, dan itu berlangsung sampai sekedar waktu untuk azan, untuk iqamah, kemudian untuk berwudu, untuk menutup aurat, dan sholat lima rakaat, yaitu sholat lima rakaat, sholat fardunya dan sholat qobliyahnya, ya sholat qobliyahnya, naam, ya jadi atau sholat ba'diyahnya. Jadi setelah melakukan itu semua, waktu maghrib habis. Kalau kita waktukan kira-kira, ya untuk berwudu, untuk azan, iqamah, berwudu, menutup aurat dan sholat lima rakaat, itu kira-kira waktunya hanya sekitar 20 menitan, 20 atau 25 menit. Jadi kalau waktu maghrib itu mulai jam 6 malam, dan ketika 6.25 waktu maghrib habis. Apakah masuk waktu isya? Enggak, ya waktu isya belum masuk. Waktu isya nanti mulai masuk setelah hilangnya syafaqul ahmar, hilangnya ufuk merah di langit. Jadi ini madhab qaul jadid. Sedangkan madhab qadim, ya qaul qadim, dan ini yang dirojekan oleh ulama Syafi'iyah, dan dia yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, bahwasanya waktu maghrib itu ya dimulai sejak terbenamnya matahari sampai ila maghribi syafaqil ahmar, sampai hilangnya ufuk merah yang ada di langit. Ya, jadi matahari ketika tenggelam itu masih ada merah-merah di langit. Ketika merah-merah tadi sudah hilang, maka itu awal masuk waktu isya dan berakhirnya waktu sholat maghrib. Dan inilah pendapat qaul qadim dan pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Fatakunu aqsamuhu ka'aqsami waqtil asr. Dan waktu sholat maghrib itu pembagiannya seperti pembagian sholat asar. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karohah, ada waktu jawaz ma'al karohah, ada waktu tahrim, ada waktu uzur, ada waktu darurat. Nah, tapi tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana tadi pas sholat asar. Intinya maghrib itu waktunya secara global dari terbenam matahari sampai hilangnya ufuk merah yang ada di langit. Tidak hanya sekedar melaksanakan azan, iqamat, nutup aurat, bersuci dan sholat lima rakaat, yang mungkin kalau kita kira-kirakan itu hanya perlu membutuhkan waktu 20-25 menit. Artinya maghrib cuma 20 menit atau cuma 25 menit, sangat singkat sekali. Nah, jadi di sini bisa kita ambil pelajaran, tidak mesti qaul jadidnya Imam Syafi'i itu menjadi qaul yang mu'tamad, pendapat jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Ya, jadi untuk bagi yang belum mengetahui istilah qaul jadid dan qaul qadim, qaul jadid adalah qaul yang mana difatwakan oleh Imam Syafi'i atau yang ditulis Imam Syafi'i di masa ketika beliau sedang di Irak. Sedangkan qaul jadid, yaitu qaul qadim tadi, qaul jadid itu adalah fatwa beliau dan apa yang ditulis oleh beliau, buku-buku beliau yang ditulis ketika beliau berada di Mesir. Naam, jadi tidak mesti qaul jadid ya itu menjadi mu'tamad dalam madhab. Memang secara garis besar qaul jadid adalah qaul yang mu'tamad, tetapi ada beberapa poin-poin tertentu yang mana qaul qadim justru lebih kuat, lebih rajih dan lebih yang dijadikan mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i tidak hanya selalu melulu ikut pendapat imamnya. Tidak. Jadi bermadhab itu tidak selalu jumud seperti itu. Naam. Kemudian yang keempat, sholat isya. Sholat isya dinamakan isya li fi'li sholah fi awali waqti dhalam.
yaitu di waktu dilakukan salat di awal waktu zalam, di awal waktu gelapnya malam. Alladhi huwa ma'na al-isya, yang mana bermakna isya, ya, makna isya. Ya, bahkan ya kalau di Taisirul Alam itu ya isya itu ada dua, isyaul awal, isyaul tsani. Isya pertama maksudnya maghrib, ya, isya kedua maksudnya salat isya beneran. Ya, nah itu istilah saja. Isya itu awal waktunya kapan? Ba'da ghiyabi syafaqil ahmar, setelah hilangnya ufuk merah, syafaq merah di langit. Dan akhir waktu isya yaitu terbitnya fajar, ya terbitnya fajar shadiq, ya terbitnya fajar shadiq. Nah, waktu akhir salat isya adalah terbitnya fajar shadiq, yaitu awal waktu salat subuh. Yang qasimu waqtil isya, waqtul isya ila sab'ati awqat, waktu isya juga terbagi menjadi 7. Waktu fadilah yaitu awal waktu. Ya, saya ulangi lagi, waktu fadilah itu ya sekitar dari awal waktu masuk salat isya, ya, awal masuk waktu salat sampai kira-kira sekitar 20 menitan berikutnya, yang mana cukup untuk melakukan adzan, iqamat, menutup aurat, ya menutup aurat, kemudian melakukan sholat, ya melakukan sholat dan sunnah qobliyah dan ba'diyah. Setelah itu waktu fadilah berakhir. Nah, jadi sekitar 20 sampai 30 menit pertama itu waktu fadilah. Waktu ikhtiar dimulai sejak awal waktu sampai yamtaddu ila thulutsail lail. Ya, sejak awal waktu sampai 2/3 malam. Ya, 2/3 malam. Bagaimana cara menghitung 2/3 malam? Ya, anggaplah waktu salat maghrib jam 6. Waktu subuh jam 4 pagi. Maka dari jam 6 sampai jam 4 itu kan ada sekitar 10 jam. Jadi 10 jam. Nah, 10 jam itu kita hitung mana yang 2/3 malamnya. Ya, 2/3 waktu malam. Oke, kira-kira 2/3 malam dari jam 6 sampai jam 4 itu sekitar jam 9:30. Ya, 9:30 malam. Itu thulutsail lail, ya, 2/3 malam. Itu waktu ikhtiar. Kemudian ada waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. Waktu jawaz itu kapan? Ya, waktu jawaz ini waktu jawaz bila karohah, ya waktu jawaz bila karohah. Dimulai sejak awal waktu juga, awal waktu isya, dan berakhir sampai munculnya fajar shadiq. Ini bukan kadzib ya, tapi fajar shadiq. Ya, sampai munculnya fajar shadiq itu waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. Nah, kalau kita lihat dalam syarah yang lain yaitu Fathul Qarib Al-Mujib. Naam, itu dijelaskan maksudnya bukan fajar kadzib tapi fajar shadiq. Itu waktu jawaz. Waktu jawaz bila karohah. Dimulai sejak awal waktu dan berakhir sampai fajar shadiq. Ya, sampai munculnya fajar shadiq. Sedangkan waktu jawaz ma'al karohah. Waktu jawaz ma'al karohah. Ya, waktu jawaz ma'al karohah itu kapan? Ya, dimulai sejak munculnya fajar kadzib. Ya, setelah fajar kadzib dan tidak tersisa waktu kecuali hanya cukup untuk sholat. Yaitu waktu jawaz ma'al karohah. Ya, jadi dimulai sejak fajar kadzib. Ya, jadi kan fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib itu bagaimana? Dijelaskan oleh ulama, fajar kadzib itu fajar yang langitnya apa cahaya matahari itu ke atas, ya, meninggi seperti tiang, ya. Cahayanya ke atas. Kalau fajar shadiq itu cahayanya melebar, ya, membentang dari kiri ke kanan membentang. Tapi kalau fajar kadzib itu cahayanya ke atas, muncul sebentar terhilang, ya, itu fajar kadzib namanya. Nah, kalau waktu jawaz bila karohah itu dimulai sejak waktu awal isya dan berakhir
sampai fajar shadiq. Ya, sampai fajar shadiq. Nah, sedangkan waktu jawaz ma'al karohah, ya itu dimulai sejak fajar kadhib, ya. Sejak fajar kadhib. Nah, ya mungkin benar ini fajar kadhib ya. Taib. Jadi dimulai sejak fajar kadhib sampai tersisa waktu hanya cukup untuk melakukan sholat saja. Ya, sampai tersisa waktu sampai cukup waktu sholat isya saja 4 rakaat. Artinya mungkin tersisa waktu ya, tersisa waktu 4 menit atau 5 menit yang hanya cukup untuk melakukan sholat. Ya, yang sholat tadi dilakukan di akhir waktu di mepet. Ya, mepet dan selesai 4 rakaat tadi, tidak ada satupun rakaat yang dilakukan di luar sholat isya. Waktu haram ya sama dengan sebelumnya, kalau melakukan di akhir waktu yang mana sholatnya tidak bisa dilakukan sempurna 4-4-nya di waktu tersebut, tinggal 1 atau 2 menit saja. Waktu darurat yaitu waktu wazawalul mani', sama dengan waktu zuhur tadi ya, hilangnya penghalang bagi orang yang haid atau nifas atau mungkin bagi orang yang pingsan. Waktu uzur sholat isya yaitu pada waktu maghrib bagi orang yang menjamak takdim. Fayusallil isya ma'al maghrib, maka dia melakukan sholat maghrib plus sholat isya di waktu maghrib. Itu melakukan jamak takdim. Sholat maghrib jam 6, habis itu langsung jamak sholat isya. Naam. Ya, bagi orang yang musafir atau hujan dan yang lainnya. Faedah. Wal muradu bisyafaq. Ya, al muradu bisyafaq. Maksudnya syafaq di sini adalah baqaya ihmirar min athari dhaui syams. Sisa-sisa cahaya merah. Sisa-sisa merah kemerahan dari sebab cahaya matahari. Ya, matahari ketika tenggelam sebagaimana kita ketahui itu nanti ada sisa-sisa cahaya merah di atas. Ya, karena masih terkena efek sinar matahari yang telah tenggelam, maka ada namanya syafaqul ahmar, ya, merah-merah kemerahan di langit. Ya, yadhhar fil ufuq asy-syarqi, yang kelihatan di ufuk timur ketika waktu tenggelamnya matahari. Nah, kalau sudah hilang merah-merah tadi, artinya sudah sempurna gelap malam, maka itu waktu sholat isya dan berakhirnya waktu maghrib. Faidah. Al-fajrus shadiq, fajar shadiq huwal muntashir dau'uhu mu'taridan binawahi samai ya'ti ba'dahu dhiya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Yang namanya fajar shadiq itu cahayanya membentang. Ya, membentang. Sedangkan fajar kadhib itu alladhi yattali'u mustatilan ya'luhu daw'u tawilin kadham bidhu'bi ya thumma ya'ti ba'dahu dhalam. Sedangkan fajar kadhib itu cahayanya ke atas, memanjang ke atas, dia muncul sebentar entar hilang lagi. Ya, jadi fajar kadhib seperti itu. Sedangkan fajar shadiq adalah fajar yang ya, cahayanya itu putih-putihnya itu membentang dari kiri ke kanan, memanjang. Ya, taib. Dan yang terakhir adalah sholat subuh. Dinamakan sholat subuh karena sholat tadi dilakukan di awal waktu pagi, di awal waktu siang, dan itu namanya subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Dan ini juga berlaku ya, berarti mulainya puasa. Sedangkan fajar kadhib itu belum mulai puasa, masih boleh makan, masih boleh sahur. Sedangkan kalau sudah muncul fajar shadiq, maka saatnya kita berpuasa mulai menahan. Nah, begitu juga dengan itu tanda masuknya waktu sholat subuh. Akhir waktu subuh kapan? Terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Sholat subuh waktunya terbagi 6. Ini persis dengan waktu sholat asar. Ada waktu fadilah awal waktu ya, dari mulai awal subuh jam 4 misalnya. Azan subuh jam 4 ya, munculnya fajar shadiq jam 4, azan subuh jam 4 itu berlangsung sampai kira-kira 20 menit pertama. Ya,
yaitu ketika azan iqamat melakukan kegiatan untuk sholat, menutup aurat, berwudu, bersuci, kemudian jalan ke masjid dan sholat. Nah, itu waktu fadilah di awal waktu sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq dan sampai munculnya isfar. Ya, mulai muncul cahaya di langit. Artinya langitnya sudah mulai terang. Ya, tapi belum terang banget karena matahari belum terbit. Waktu jawaz dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai munculnya warna kemerahan di langit. Ya, munculnya warna kemerah-merahan di langit. Artinya matahari sebentar lagi akan terbit. Waktu jawaz ma'al karohah. Kalau tadi waktu jawaz bila karohah, kapan dimulai waktu jawaz bila ma'al karohah? Dimulai sejak munculnya kemerah-merahan sampai tersisa waktu sholat hanya cukup untuk melakukan sholat tersebut. Artinya mungkin tersisa sekitar 5 menit atau 4 menit hanya untuk melakukan subuh saja, tidak bisa melakukan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah fajar maupun sholat sunnah fajar. Nah, taib. Sedangkan waktu darurat yaitu waktu zalal mani', sama kayak waktu zuhur tadi, hilangnya penghalang bagi wanita haid atau nifas atau orang yang pingsan contohnya. Minal waqti wa baqiya minal waqti ma yasa'u takbiratul ihram fa akthar. Dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih. Yang keenam, waktu hurmah. Waktu hurmah ya hampir sama dengan asar tadi kita jelaskan. Melakukan sholat di akhir waktu di injury time yang hanya tersisa 1 atau 2 menit, yang jika dikerjakan sholatnya itu sebagian di waktunya dan sebagian lagi dilakukan di luar waktunya. Itu waktu hurmah, waktu haram. Dan orangnya berdosa. Dia tetap berkewajiban sholat tapi dia berdosa. Faedah. Yusannul ibrat, disunahkan untuk ibrat. Ta'khiru shalah hatta tabrudas syams. Ini kalau di sholat zuhur ya, disunahkan untuk ibrat, itu menunggu dingin dahulu. Ya, ini jika terjadi di daerah yang cuacanya sangat panas terik. Kalau dia melakukan sholat di awal waktu, itu panas matahari masih sangat menyengat, maka disunahkan untuk ibrat. Ya, untuk menunggu sampai cahaya matahari mulai mendingin. Ya, ini fi waqtil harri lil biladil harrah kal Hijaz. Ini berlaku untuk negeri yang memang panasnya ekstrim seperti daerah Hijaz, ya Makkah, Madinah dan sekitarnya. Wala yusannu fi syita aw fil biladil ghairul harrah. Dan ini tidak disunahkan bagi orang yang tinggal di negeri yang tropis atau negeri yang dingin. Ya, kayak Indonesia kan contohnya negeri yang tropis, kalau panas panasnya nggak terlalu ya, tapi kalau di Hijaz itu panasnya mungkin ya, bahkan ada yang mengatakan sampai sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius tingkat panasnya ya. Nah, tapi sekarang sudah bisa diakali, bisa diatasi, yaitu bahwasannya di masjid itu sudah ada AC ya. Ini kan kalau di zaman dahulu kan begini. Nah, di zaman Nabi kan tidak ada AC dan masjidnya tidak seperti sekarang bagusnya. Makanya kalau sholat itu nanti lantai masjidnya itu dulu kan masih tanah. Kalau sholat itu panas banget. Ya, jadi nunggu dulu, misalnya kalau sholat zuhurnya jam 12, ya nunggu sampai jam setengah 3 atau jam 2 lebih seperempat. Dimundurin untuk ibrat. Itu kalau memang ada cuaca yang sangat panas ekstrim. Tapi kalau di negeri-negeri tropis atau negeri yang dingin ya nggak akan merasakan ini, maka tidak disunahkan untuk ibrat. Atau kalau memang masjidnya ber-AC ya tidak disunahkan untuk ibrat, lebih baik di awal waktu. Kenapa? Karena alasan untuk ibrat, untuk menunda sampai dingin matahari itu tidak ada lagi karena sudah teratasi. Nah, faedah
As-salatu fi awil waqti afdalul a'mal. Salat di awal waktu itu amalan yang paling afdal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa amalan yang paling mulia, paling afdal? As-salatu ala waqtiha. Wal masyhur istihbabu ta'jilil isya. Dan yang masyhur adalah menyegerakan isya. Sebagaimana keumuman hadis wali annahu alladhi wadhaba alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang senantiasa dilakukan atau dirutinkan oleh Nabi, yaitu salat isya di awal waktu, ya, menyegerakan, karena keumuman hadis as-salatu ala waqtiha atau as-salatu fi awwali waqtiha. Faedah berikutnya, na'am, idza lam yudrik al-musalli takbiratul ihram illa ba'da khurujil waqti fahiya qadha. Kalau si orang yang sedang sholat tadi tidak mendapatkan takbiratul ihram di waktu sholat, artinya memang dia sudah sangat telat, ya, dan dia tidak mendapatkan takbiratul ihram kecuali waktu sholat telah keluar, maka itu namanya dia sholatnya bukan adaan tapi qadha. Wa idza adraka juz'an minas shalah fil waqti fa huwa ada' wal baqi ba'da khurujil waqti yakunu qada, wa hadha huwa at tahqiq fil mas'alah. Nah, ini tadi, kalau orang yang salat di waktu tahrim yang hanya tersisa semenit atau dua menit, dia salat zuhur di waktu tahrim, dia salat rakaat pertama dan rakaat kedua itu di waktu zuhur, ternyata dua rakaat berikutnya itu sudah masuk waktu asar, maka dua rakaat pertama itu dinamakan adaan, sedangkan di dua rakaat terakhir karena sudah keluar dari waktu zuhur namanya qadaan. Faedah berikutnya, yahrumu ta'khiru shalah hatta yakhruja waqtuha. Diharamkan mengakhirkan sholat sampai waktunya keluar, dan tentu saja ini bagi orang yang tidak mempunyai uzur, dia berdosa. Ya, orang tadi berdosa karena sengaja mengakhirkan sholat sampai waktunya keluar, tetapi kewajiban sholat dia tetap ada, kewajiban sholatnya tetap ada, berarti dia harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan tadi. Man jahilal waqta, siapa yang tidak mengetahui waktu, seperti arfi mahbasin aw zalamin fi sahra'in mathalan, seperti orang yang berada di penjara bawah tanah misalnya atau di kegelapan, dia enggak tahu waktu salat, enggak bisa melihat tanda-tanda waktu salat, maka dia wajib ijtihad, wajib dia berusaha mengira-ngira dengan sesuai kemampuannya, wajib. Ini sudah masuk waktu zuhur atau belum, ya, karena kan dia di bawah tanah, di penjara bawah tanah gelap, dia nggak bisa melihat matahari, ya, dan dia juga punya jam, dia mau sholat, ini waktunya udah zuhur atau belum, ya, maka saat itu dia wajib berijtihad sesuai kemampuan dia untuk sholat. Fi tahdidi waqti dukhuli sholat, dalam untuk menentukan masuk waktu sholat. Dan jika dia sholat tanpa ijtihad, ya, sholat gitu aja tanpa melakukan ijtihad dulu, usaha dulu untuk mengira-ngira sudah masuk waktu atau belum, maka saat itu dia wajib mengulangi sholatnya lagi. Jadi berijtihad pada saat seperti ini wajib. Kalau tidak, maka wajib dia ulangi sholatnya. Wa idza ta'akkada anna sholata waqa'at kulluha aw ba'dhuha. Ya, ta'akkada anna salata waqa'at kullaha aw ba'daha wa nawa takbiratal ihram qabla alwaqti a'ada salata li fi'liha qabla waqtiha. Kalau dia yakin salatnya itu dilakukan sebagian atau seluruhnya sebelum masuk waktu salat, maka dia wajib mengulangi. Artinya tadi dia telah berijtihad, kemudian dia salat. Ternyata setelah selesai sholat, datang orang yang ngasih tahu misalnya, kamu sholat apa tadi? Sholat zuhur. Sekarang baru jam 9. Ya, sekarang baru jam 9, mas, belum masuk waktu zuhur. Ya, baru dikasih tahu sama penjaga penjaranya misalnya. Ya, maka saat itu dia yakin, ternyata sekarang baru jam 9. Berarti tadi yang saya lakukan zuhur tadi semuanya di luar waktu sholat zuhur, maka saya wajib mengulangi sholat zuhur tersebut ketika telah tiba waktunya. Naam,
Faedah berikutnya. As-salatul fa'itah allati lam tusalla fi waqtiha fahiya qada'un. Salat yang terlewat, ya, allati lam tusalla fi waqtiha, yang belum dilakukan, yang tidak dilakukan di waktu salat, di waktu salat tersebut, maka itu namanya salat qada'. Dan disunahkan untuk tertib fil fawaid, melakukan salat sunah, salat yang terlewat tadi harus tertib. Faman taraka salatan yaum salata yaumin fa alaihi an yusalli subha tsumma zuhra. Jadi kalau ada orang ketinggalan salat, melakukan salat seharian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di hari Senin misalnya, nah, maka di hari Selasa dia wajib mengqadha semua salat tadi yang dia tinggalkan di hari Senin, 5-5-nya. Dan itu disunahkan secara berurutan, subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, begitu dilakukan secara berurutan, disunahkan tartib, disunahkan urut, ya. Atau kalau dia ketinggalan sholat zuhur dan asar, ya, maka ketika dia masuk di waktu maghrib, dia harus sholat maghrib, harus sholat zuhur asar dulu, diurutkan dulu zuhur asar, kalau memang waktu maghribnya masih panjang. Tapi kalau sudah sangat mepet, waktu maghribnya juga tinggal sedikit, ya, dia sholat maghrib dulu, baru setelah itu dia melakukan sholat yang tertinggal, sholat yang tadi terlewat, yaitu zuhur baru asar. Faedah man nasiya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan ya au nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka kafarahnya dia sholat ketika dia teringat, ya, ketika tertidur bangun, ya, langsung melakukan sholat tersebut. Tanbih, man nasiya sholatan fa akthar minal khams walam ya'rif aynaha hal hiya subuh awid zuhur aw ghairuhuma lazimahu an yusalliyal khamsa salawatin, ya, minas subhi ilal isya wa yanwi bi kulli salati qada'il fa'itah. Barang siapa yang terlupa salat satu atau lebih di antara salat yang lima waktu, dan dia tidak tahu ini yang saya lupa tadi salat apa, apakah subuh, apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya, dia enggak tahu, tapi dia yakin dia belum salat, ketinggalan salat satu, tapi dia enggak tahu mana sholatnya, apakah zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh. Maka wajib bagi dia untuk melakukan lima-limanya. Lima-limanya, mulai dari subuh sampai isya, dan dia niatkan sebagai bentuk sholat qada'ul fa'itah, mengqada' sholat yang terlewat. Kenapa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak bisa, sesuatu tadi tidak bisa sempurna, ma la yatimul wajib, apa yang hal yang wajib tadi tidak sempurna karenanya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya kan dia enggak tahu mana yang dia tinggalin, ya, jangan tebak-tebak. Nah, maka kalau begitu dia lakukan seluruh sholat dengan niat sholat fa'idah, qada'ul fa'idah. Nah, fa'idah, yubadilul musalli bi sholatil fa'idah wujuban. Wajib bagi seorang sholat, ketika dia meninggalkan sholat, dia wajib melakukan sholat yang dia terlewat dahulu, wujuban. In fatat bila udrin, kalau dia meninggalkannya tanpa udhur. Artinya ketika seseorang meninggalkan sholat sampai akhir waktu, keluar waktu, maka tanpa udhur, maka saat itu dia harus bersegera untuk melakukan qada' sholat tadi wajib, karena dia meninggalkan sholat tadi karena uzur, dan menjadi sunnah kalau dia ketinggalan sholat tadi karena uzur, ya, seperti tidur atau lupa. Wa yusannu tartibul fa'itah, disunahkan untuk mengurutkan sholat yang terlewat tadi, dan disunahkan juga mendahulukan sholat yang tertinggal daripada sholat yang sedang berlangsung. Ya, illa idza khafa fawatu waqtil hadirah fawajaba taqdimuha, jika kecuali kalau dia takut terlewat waktu hadirah, maka wajib dia sholat waktu hadirah dahulu. Maksudnya gimana waktu hadirah? Ya tadi seperti saya contohkan,
dia kelewat waktu sholat zuhur, ketiduran. Dia zuhur ketiduran. Ya, dia tidur misalnya jam 11:30 atau jam 11. Baru bangun pas azan asar. Ketiduran, mungkin kecapean banget. Baru bangun pas azan asar. Nah, dia berwudu. Ya, dia berwudu. Nah, waktu asar kan masih panjang karena dia terbangun saat asar, saat azan asar. Maka saat itu dia wajib dahulu sholat zuhur. Ya, disunahkan zuhur dulu. Disunahkan melakukan sholat zuhur dulu. Kenapa? Harus tartib. Jangan asar dulu baru zuhur. Ya, karena waktu asar masih panjang. Dia sholat zuhur dulu, setelah itu baru dia sholat asar. Kecuali kalau memang dia baru bangun dan sholat asar sudah mepet waktunya. Dia tidur jam 11, baru bangun jam 5:15. Jam 5:30 mau azan maghrib, waktunya tinggal 1/4 menit, 1/4 jam, mepet. Ya, atau tinggal 10 menit. Maka saat itu dia bersegera berwudu dan dia sholat asar dahulu. Ya, sholat asar dahulu supaya asarnya tidak dilakukan di luar waktu asar pula. Habis dia asar baru dia sholat zuhur. Baru dia sholat zuhur. Tapi kalau dia nggak khawatir karena waktu sholatnya masih panjang, dia disunahkan untuk melakukan dulu sholat yang dia ketinggalan tadi. Masalah yang terakhir. Man alaihi salatun fa'itah fa wajada jama'at al-hadirah qa'imatan nudiba taqdimus salatil fa'itati munfaridan thumma yusalli al-hadirata ba'da ityani bil fa'itati tabri'atan li dhimmatihi. Nah, ini misalnya ada santri, barang siapa yang dia wajib untuk melakukan sholat yang tertinggal, dia ada hutang sholat karena kelewat, dan dia menemukan jamaah sholat yang hadirah, sholat yang memang sholat itu di waktu tersebut yang sedang ditegakkan, maka dia disunahkan untuk melakukan sholat yang terlewat dahulu sendirian, baru dia bergabung dengan jamaah sebagai bentuk tabri'atan li dhimmah, untuk membebaskan apa? Untuk membebaskan tanggungannya, melepaskan tanggung jawabnya. Jadi gini, misalnya ada santri, ya, jadi contohnya santri ketiduran saat sholat zuhur. Tidur jam 11, bangun pas azan zuhur. Nah. Dia bangun pas azan asar. Tidur jam 11 baru kebangun azan asar. Ya, baru kebangun pas azan asar. Nah, yang namanya santri kan harus ke masjid ya. Nah, ke masjid. Nah, ketika dia ke masjid, dia mendapati jamaah sholat asar. Padahal dia belum zuhur. Maka bagaimana yang harus dilakukan? Dia sholat zuhur sendirian di belakang. Setelah zuhur selesai, baru dia gabung dengan jamaah. Nah, bagaimana kalau jamaahnya sudah selesai juga? Ya sudah, dia sholat zuhur di belakang sendirian, lalu dia sholat asar lagi sendirian. Nah, berarti dia tidak dapat jamaah. Nah, tapi insya Allah pahala jamaah dia dapatkan. Kenapa? Karena dia sudah niat ke masjid untuk sholat jamaah dan dia masih ada hutang zuhur. Maka dia lakukan zuhur dulu sendirian, baru dia sholat asar. Ya, kalau masih ketemu jamaah, alhamdulillah, meskipun dapat rakaat terakhir, ya, tetap dia dapat pahala sholat berjamaah. Naam, wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, lumayan panjang karena pembahasannya adalah membahas tentang waktu-waktu sholat. Secara umum waktu sholat terbagi ada 5, ya, bahkan 7 di sini. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, waktu jawas ma'al karohah, waktu tahrim. Kemudian ditambahkan ada waktu udzur dan waktu darurat. Wallahu ta'ala a'lam, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.